Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, Zakir Parang Susal, yang berlamatkan di Kabupaten Citra, Kelurahan Masepe, Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini kita mau packing barang. Ada pesanan dari Kolaka Utara dan satunya dari Kabupaten Bupana. Jadi dua-duanya dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, yang order ini perantau Bugis, kalau tidak salah dari Wajo, tapi merantau di Sulawesi Tenggara. Jadi ini yang mau ke Kolaka Utara, panjang bilanya atau panjang besinya 57 cm, mungkin keseluruhan 70 cm, dan ini panjang bilanya 47 cm, mungkin keseluruhan 60 cm. Jadi kita mau packing, ya, kita packing baik-baik dan mau antar ke Tiki, ya, kita mengirim lewat Tiki atau lewat JNT. Nah, seperti ini ya bosku contohnya. Nah, jadi yang masih ragu di luar, katanya banyak penipu sekarang, penipu online, yang masih ragu, yang masih takut. Jadi inilah contoh dari pesanan teman kita, saudara kita. Dia transfer, dia sudah transfer, saya sudah terima ya dananya ini. Masih ragu, silahkan, ini buktinya. Pemikiran barang yang mau ke Sulawesi Tenggara. Ini insyaallah ini sampainya sekitaran paling lama 4 hari sampai kalau Sulawesi Tenggara. Tentunya tidak lewat darat, tentunya juga tidak lewat laut. Intinya kalau JNT sama Tiki itu pasti lewat pesawat kargo ya. Jadi pengalaman kemarin ada yang chat, katanya takut penipuan, gimana saya mau menipu sedangkan saya viral di medsos menjual barang hasil karya sendiri. Jadi terpaksa saya balas WhatsApp-nya. Aku tidak usah diteruskan bosku, ya, saya tidak paksa. Jadi Kolaka Utara, yang mana ya Kolaka Utara? Yang ini. Ini ya nama-nama pengirimannya, nama-nama penerima ada semua di sini. Jadi tinggal tempel saja. Ya intinya caranya pasti aman bosku ya. Aman sampai. Karena sudah berapa kali saya begini mengirim keluar, tapi sayang kami tidak bisa mengirim kalau luar negeri. Kalau seluruh Indonesia bisa. Nah, ini yang kedua tadi yang mau ke Bupana. Hmm.
ini ya, nama penerimanya. Kita tempel lagi. Ini dari Pak Sultan. Katanya tempat pencucian mobil dan motor. Jadi selesai dua Pak Miki. Packingnya bosku, jadi tinggal tunggu kurir JNT jemput di rumah, baru diantar, baru dikirim, apa itu melalui Tiki atau JNT ya. Sekarang sudah datang ya bosku kurirnya yang mau jemput. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali. Kami kurir itu.